Dijodohkan netizen, Cynthia Ramlan akui Randy Martin tipenya. Cynthia Ramlan dan Randy Martin tengah terlibat dalam satu sinetron, Putri untuk Pangeran. Gara-gara itu, keduanya didoakan netizen berjodoh. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang. Like, comment, dan share. Selamat menonton! Berperan sebagai Vera yang diminta Pangeran diperankan Verrel Bramastra untuk mendekati Tristan diperankan oleh Randy Martin, ia kerap beradegan mesra. Chemistry di antara Cynthia Ramlan dan Randy Martin membuat netizen terhanyut dengan jalan cerita. Menanggapi itu, Cynthia Ramlan pun buka suara. Netizen banyak jodohin juga, cuma aku biarin saja, kata Cynthia Ramlan saat ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan. Aku disuruh dibuat jadi orang yang bikin cemburu gitu. Perannya sebagai Vera, disuruh Pangeran buat manas-manasin Tristan. Iya ada adegan pelukan karena jatuh gitu. Nggak apa-apa, suka sih akting sama Randy. Dia orangnya baik, nggak sombong, sambungnya lagi. Hubungan Cynthia Ramlan dan Randy Martin rupanya tak hanya dalam sinetron. Di luar set syuting, mereka juga menjalin kedekatan. Karena adegan aku sama si Randy Martin. Selalu sama dia, aku ngobrol sama dia juga di set. Dekat sama dia, aku sering buat story untuk promoin Pupa. Randy fair, orangnya nggak sombong, ujarnya. Diakui perempuan 33 tahun itu, Randy Martin merupakan tipe laki-laki idamannya. Namun ditegaskan sampai saat ini hubungan mereka sebatas pertemanan dan profesionalitas kerjaan. Iya dia tipe aku sih, karena putih banget kan dia. Cuma saat ini belum ada sih kedekatan lebih antara kita. Selain kerja profesional saja, tuturnya menandaskan.